Jadi awal mulanya ada kecurigaan mengenai salah satu penghuni kontrakan yang keluar mendadak dengan terburu-buru, dan akhirnya diperiksa dari penghuni kontrakan, kebetulan saudara saya berhadapan langsung dengan rumah saya. Jadi kronologisnya ada satu hal yang mencurigakan. Yang pertama dari WC kamar mandi yang mampet. Setelah itu masuk ke kamar untuk membersihkan kamar, dan ada satu hal yang aneh, yaitu keramiknya berwarna yang berbeda. Jadi setelah di cross check dan coba diyakinkan, karena memang takutnya memang salah satu penghuni kontrakan ini adalah tukang bakso, jadi takutnya ada hal yang sesuatu yang tidak diinginkan, makanya kita bongkar. Awal bongkar tadi mulai di jam 2 siang, mulai saudara-saudara saya. Dan setelah itu memang cukup panjang prosesnya, karena harus bongkar keramik ya. Dan juga sampai ke titik temu yang cukup mengejutkan, yaitu ada bau bangkai. Setelah bau bangkai, kita coba identifikasi lebih lanjut, kita cross check dengan tangan saya sendiri. Jadi setelah saya sentuh pertama kali, itu dengkulnya persis, memang saya lihat bukan hewan. Jadi indikasi awal tadi awalnya ayam atau sapi. Setelah saya sentuh, sebetulnya sempat diangkat juga, ternyata memang ada organ tubuh berupa dengkul di situ. Dan masih utuh untuk dengkulnya. Tidak kelihatan semuanya, hanya kelihatan bagian daripada tubuh. Lalu dia melapor tadi, lapor ke Babin Kamtibmas, Pak Heri Suprapto ya. Kedalaman kurang lebih 1,5 meter. 1,5 meter kurang lebih 1 meter.